disc joki atau DJ inisial CD yang ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba diduga bernama Chantal Dewi. Dikonfirmasi terkait identitas CD, pihak kepolisian enggan membenarkan dan membantahnya. Nanti saja ya sama Bapak Kabit Humas, ujar Dir Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa kepada suara.com, Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022. CD ditangkap di kawasan Jakarta Selatan, dengan barang bukti sabu. Informasi lebih detail rencananya akan dirilis siang ini. Ia nanti rilis ke Kabit Humas jelasnya. Kami, Dir Narkoba, sudah siap kok, ucapnya. Hingga saat ini CD masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Sebelum CD, ada beberapa nama lain yang ditangkap karena kasus narkoba. Mereka diantaranya Rizky Nazar, Ardito Pramono hingga komika Vico Fahriza. Sementara Chantal Dewi merupakan artis yang memulai kariernya di dunia model sejak tahun 1990-an. Belakangan, Chantal lebih dikenal sebagai seorang DJ.